dapat THR pertama nih guys. Sampai dapat bulan. Anaknya belum ngerti ini mamanya aja yang ngerti. Panik banget, takutnya dia udah gak mau dilepas, bajunya kotor aja. Kita harus ke rumah Emma, ke rumah Oma loh. Jadi ntar bajunya gak boleh kotor ya, harus ganteng ya. Oke? Okay. Udahlah ya, dikasih nonton aja. Soalnya tadi pagi dia bangunnya juga kayak kecepetan gitu kan. Takutnya kita langsung mandiin apa-apanya. Selamat lebaran semuanya. Aku malah cekukan. Jadi tadi kita sholatnya di hotel karena Atarnya belum bangun pagi-pagi. Terus kita jamaah berdua aja yang ya. Atar masih tidur. Terus kita tuh ada pembagian tugas. Jadi pokoknya selama di Bandung nanti Maski yang mandi Atar. Aku yang bagian pakein baju. Jadi gitu deh, seru. Oke, aman. Lagi mau check out dulu, terus kita mau berangkat ke rumahnya Emma ke Bekasi. Kita mau ke sana ya. Makan ketupat. Sebenarnya aku udah makan ketupat. Jadi hari ini space perut aku harus agak banyak ya. Karena kita mau ke rumah ibu makan ketupat. Mau keliling-keliling ya. Terus nanti terakhir kita baru ke Bandung ke rumahnya Mama. Aku nih sebenarnya itu lihat-lihat tuh. Untung kita udah check out dan bukan di rumah sendiri ya. Jadi kayak berantak-berantak. Kita udah bawa ketupat sendiri. Ini ketupatnya nasi merah. Jadi supaya kita tidak melebar ya. Jadi nasi merah aja. Ancol lu. Ancol lu. Kenapa sih? Kenapa dengan aku? Udah gak ada yang tinggal mainan apa? Coba lihat ini, bawang-bawang ya. Jadi kemarin ada tragedi guys, Atar kakinya kebeler alias ke nggak tahu kenapa pokoknya berdarah sampai lihat tuh darahnya banyak banget sampai ke kasur-kasur sampai ke lantai-lantai, kasihan banget. Terus dia sekarang kalau misalnya ngelihat kakinya kelingkingnya dia kayak lebay nangis. Gitu nangis. Wow. Pada dia tadi gendong.
Kita berkemah. Oke, Mas. Ini kenapa sih, Mas, kamu buang ini? Jadi lama, kan? Ini dari kemarin nih, ya? Enggak lah, aku ngasih lagi. Sini, sini, belum buang, Mas. Sabar, sabar, harus sabar. Harus sabar dong.
Oke, dan siaga banget. Apa siaga? Dikasih Beckham. Kayak David Beckham. Dia minum kosong papa situ. Ini biar enggak nyusruk. Nih, Mas. Perjalanan dari jam 3 jam 9 baru sampai. Halo. Halo. Peluk tuh Oma, peluk. Oma ini, Oma. Oma kangen. Atau sama Mama ya? Iya. Miu. Ketemu cucu. Tadi Oma rasa di rest area. Aduh kasihan. Nggak ada encus kelamakan. Benar. Tapi dia kemana ya? Enggak. Minta tolong. Hey. Gimana ini? Maksudnya gimana? Kelamaan di jalan ya. Kita sekarang mau santai-santai dulu, mau rebahan, antar mau mandi, mau prepare-prepare semuanya. Pokoknya terima kasih yang udah ngikutin vlog aku hari ini. Minal izin, maaf izin, mohon maaf lahir dan batin. Bye. Dadah.